Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam siri Bayan Linnas pada kali ini kami angkatkan satu tajuk, Guru Rotan Murid. Satu tajuk yang sentiasa menjadi perbincangan dari semasa ke semasa. Boleh jadi perkara seperti ini amat relevan pada zaman dahulu, tetapi pada zaman mutaakhir ini ada suara-suara yang membincangkan sama ada boleh atau tak boleh. Ada juga berpendapat bahawa rotan tersebut hanya layak kepada anak-anak murid lelaki sahaja, adapun yang perempuan tidak dibolehkan. Kami telah sampai isu ini dengan panjang lebar untuk diperbahaskan. Kami berpendapat dalam isu seperti ini, kematangan, kefahaman dan makrifah, uslub dakwah untuk menyampaikan ilmu dengan sebijak sebaik mungkin adalah amat-amat diperlukan. Saya teringat satu kisah Anas ibn Malik radhiyallahu an, seorang sahabat yang kecil, tak kala usia Rasulullah SAW sudah tua. Sahabat ini telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Menakjubkan, Anas bin Malik menyatakan, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallam memarahiku, mengatakan kenapa kamu buat giang, kenapa kamu buat giang. Ini menunjukkan betapa halusnya sifat Rasulullah sallam sebagai muallim rabbani, sebagai mursyid hakiki kepada ummah ini. Justru dalam isu seperti ini, kami tidaklah menyatakan bahawa tidak dibolehkan rotan sama sekali secara langsung. Tetapi rotan yang hendak dilakukan perlulah dalam bentuk takdib bukan ta'zib, yakni mengajar dan mendidik sebagai satu signal dan isyarat, tetapi bukan untuk melebam atau melukakan atau mengazabkan. Seorang tokoh ulama besar, Allamah Asy-Syeikh Muhammad Mitwalli Syahrawi, mufassir agung dari Mesir, pernah berkata, satu ketika aku dibawa oleh abahku untuk menjadi pelajar kepada seorang tuan guru. Atas kepala tuan guru di dinding terlekat padanya rotan sebagai satu isyarat dan signal. Tak kala aku melihat rotan tersebut, aku menjadikan diriku begitu berhati-hati, tidak melawan. Seolah-olah di sini menunjukkan bukan untuk penggunaan rotan tersebut, tetapi sebahagian daripada cara dan uslub. Kalau cara seperti ini, kita yakin dan kita percaya akan membuahkan natijah yang baik. Guru yang terbaik bersifat ibu bapa kepada murid-muridnya. Ibu bapa yang terbaik bersifat guru kepada anak-anaknya. Semoga guru menjadi inspirasi kepada murid, menjadi kuduah dan uswah yang terbaik. InsyaAllah kejayaan akan menjadi milik kita bersama dalam mendidik anak bangsa, anak watan kita menjadi generasi yang cukup hebat pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.